Hari ini aku mau masak peda kukus kemangi ya. Peda kukus kemangi ini adalah ikan asin peda yang sengaja aku order dari penjual online yang di Indonesia ya. Ini asli dari Indonesia loh ini peda. Nanti ini harus dicuci bersih. Cuci bersih, ini kemangi. Ini bawang merah, bawang putih. Ini adalah laos. Laos ya. Kamerane guys. Laos, terus ini adalah daun jeruk. Harusnya pakai daun salam, cuman kalau di sini kan terbatas. Jadi nggak ada pakai daun salam ya. Aku ini pakai daun jeruk sisa kemarin aku bikin tom yam sup buat bos aku. Ini ada cili, ada cabenya. Aku kasih agak banyak karena aku suka banget pedas. Tomat, dan ini adalah yang terpenting yaitu daun pisang. Aku tadi cari-cari di pasar loh ya ini. Daun pisangnya segini larang loh guys, neng gini. Daerah Wompo itu daun pisang segini itu $11 ya. Larangnya $11 itu kalau duit di Indonesia itu sekitar $10-nya itu 18.000. Jadi kalau $11 itu segini itu sekitar 21.000. 21.000 ya. Yes, Chan. Itu yang bikin berisik itu adalah dia yang bikin berisik. Lohin. Pipi. Say hello. Hi. Your face is so angry. Hi. Naughty boy. Oke, ya. Nah, kita lanjut ke ini ya. Ke apa sih perebusan ini? Pengukusan ini. Oke, kita mulai pengukusannya. Kita mau cuci itu peda dulu, peda terus kemangi, dan ini semua sudah aku potong-potong ya. Tinggal kita oseng-oseng terus kita kukus. Nanti lihat hasilnya. Eksekusinya. Ini adalah resep kiriman aku prakteknya di sini, resep dari kakak dari mana nih mbak, resepnya tak coba lo ya, aku ngiler betul, lihat apa nggak sampai masaknya, pokok aku ngiler. Sekarang aku praktekkan. Oke, bawang merah, bawang putih. Aku nggak punya daun salam, jadi nunggu daun jeruk saya, ya. Para cek, nunggu daun jeruk aja. Yang ini terus cek untuk mandi pokoknya. Daun kemanginya
nanti apa pas waktu pengukusan aku masukkan di oseng-oseng ya, aku maunya harum, jadi daun kemanginya nanti aku masukin pas aku bungkus pakai daun pisang itu. Jadi ini tuh seperti ini, daun kemanginya aku pakai seger. Don't open the door. Yan, my jeje cook the chili. Hi, I'm cooking the chili. No go inside, okay? You see, Kolea? Come. What I cooking? Is it smelly? Is it smell? So you close the door lah, Samona. Close the door, bye bye. But hi. What, Kolea? Ma'am. I want a Suzuki that is rare. You want a Suzuki that can you sort it where the mama put? Oh, Chengkan. Okay, wait a moment. Now. Wait first lah. Now. Okay, I'm cook very fast. Guess what? What? Okay, I off my camera first, okay? I think I want to see. Ta-da! Karena aku bukan apa ahli sekali ya, jadi pepesnya agak lucu. Pakai tusuk gigi. Pakai tusuk gigi. Baiklah, kaca ya. Tetetet. Cantik sekali. Cantik buat aku ya, aku puji sendiri ya, guys. Soalnya aku kepengen banget ini. Dari kemarin saya mengiler-ngiler. Ingat, hau ya sih, Fong Kama. Hey. Bên cổ thì làm xe phan họ chạy. Các trẻ phải đi lá. Aku bikin 4 ya. Ini nanti kalau rasanya oke, next aku bikin lagi buat temen. Dia juga pasti ngiler sekali nanti aku posting ini ya. Maafkan aku ya, teman-teman. Ouch. Dan udah aku bungkus jadi 4 bungkus ya, karena ini aku makan sendiri. Nanti kalau emang rasanya enak, aku bikin lagi buat aku bawa libur, kasihan yang nonton. Oke ya, maafkan aku ya teman-teman, kias-kias teman liburku. Kita kukus dulu selama lebih kurang 20 menit. Tutup ya. Kita kukus, oke. Nah, setelah jadi seperti ini ya. Enak eca. Maknya pakai tangan ya. Kalau pakai sendok kurang sip.
Jadi kita makannya pakai tangan. Otomatis cuci tangan dulu dong. Pakai peyek guys, remukan peyek. Oke, selamat makan. Terus boleh dicoba ya resepnya, mantul banget. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.